Jadi ya tempe kalau kita makan tempe jadi habis tempenya sedikit, ah? Jadi nggak tahu ini lagi, Teme de espalda. Halo teman-teman, kali ini saya mau goreng tempe untuk makan siang. Sama ini nasi, nasinya udah matang. Dan kita makan nanti sama ayam panggang. Sambil nunggu si Markus lagi beli ayam panggang. Tempe ini udah dikasih bumbu ya. Saya udah blender bawang putih sama garam. Nah, jadi ini kayaknya udah meresap ya bumbunya tuh kelihatan. Biar terasa. Tuh. Sekarang saya mau mulai goreng. Biar cepat habis ya teman-teman, saya pakai loyang yang besar. Ini si Markus mau makan tempe, katanya suka. Ini tempenya udah kecoklatan. Kita balik dulu. Oh, ini belum. Tuh ada yang udah, ada yang belum. Teman-teman, hari ini kita mau rencana pergi ke pantai. Karena apa? Itu si bintang langsung pakai anu ya, apa namanya, celana pantai. Nah, rencana kita hari ini mau pergi ke pantai, jadi kita makan di rumah. Cuman kita makan yang simple aja, nasi tempe sama ayam panggang. Tapi si Markus tadi keluar, dia pergi ke beberapa tempat, ada yang tutup dan ada yang habis ayamnya. Jadi dia sekarang pergi ke di sini, di belakang rumah, ada kira-kira jalan 2 menit. Di sana ada jual ayam panggang. Nah, kita udah persiapan, saya udah pakai bikini untuk ke pantai, tinggal nanti taruh krem matahari ya. Sama persiapan bawa sarung sama payung. Nah, ini ya teman-teman, tempenya udah sedikit gosong tuh, tapi kita suka yang warna begini, coklat. Apa udah ambil celana untuk ke pantai, Bintang? Itu dulu colgado. Apa colgado? Dulu dijemur. Apa? Dulu dijemur. Di mana biarkan jemuran? Jemuran mana? Jemuran celana? No, di sana kan di lemari itu waktu dicuci. Apa? Mama tak bilang taruh di tempat kasutet. Iya. Si Bintang lagi cari celana. Celana untuk ke pantai. Dia lupa tempat naruhnya. Ketemu atau no? Ya udah nyari. Udah pakai terus. Nanti kita taruh krim belakangan ya. Habis makan, dengar? Nah, ini teman-teman, tempenya udah agak sedikit gosong, tapi nggak apa-apa. Kita suka yang agak sedikit gosong. Karena ini tempe di sini tuh agak lembek ya, walaupun kita goreng kayak seperti ini.
tetap aja lembek, nggak kayak di Indonesia itu keras. Nah ini ya teman-teman, tempenya udah ada yang matang tuh, kelihatan sedikit gelap tapi kita suka yang seperti ini. Nah ini ya teman-teman, tinggal satu lagi, ini udah habis tuh, kelihatan bekas bawang putih. Tuh udah coklat-coklat. Kenapa ini, mau coba? Si Bintang mau coba. Enak? Coba sedikit. Ada rasa bumbunya? Rasa garam sama bawang putih. Tinggal tunggu matang ini. Suka kan? Ini ya teman-teman, kita sebentar lagi nunggu ini matang. Terus nanti si Markus, gimana tadi dia pergi beli ayam. Ada dua tempat dia pergi, katanya nggak ada. Terus nanti kita tunggu kabar selanjutnya gimana. Ada ayam yang di dekat stasiun itu suka? Yang dulu. Oh. Ayam, ayam panggang. Suka tuh no. Karena tempo hari itu bumbunya kurang di sana. Ini semua toko semua tempat kue alas tutup semua ya. Ada yang libur, ada yang udah habis. Kita harus pesan. Itu si Markus datang. Coba. Ya, ayo. Astaga. No, ayo, no. Nggak ada. Markus sudah beli ke berapa tempat? Kuanto? Pasti sudah bandel. No, ayo, kalau si Markus sudah pergi ke berapa tempat? Kuanto? Kuanto sitio? Kuanto sih? Tres, en el Vicky. En el... Bueno, en el ayuntamiento. No sé. Sí. No hay. No, entonces estamos haciendo este que hemos. Joder, bueno, lo llevamos y a las de ahí de Paki. No sé, kita udah ini ya, teman-teman, kita udah bikin apa namanya? Bikin tempe sama nasi, terus Marco sudah pergi ke Cuatro, no? En Buena Real. Sí. Nah, jadi yang terakhir tadi ke supermarket Buena Real. Biasa di sini kita rencana nggak beli ke sana, kita mau coba yang dibakar Poyo Alas, dia ke empat tempat. Jadi di ujung-ujungnya nggak ada yang empat tempat. Jadi gimana ini, kita udah masak nasi, tempe. Tapi ada satu apa namanya itu di dekat stasiun kereta api itu ada di sana Pakistan, tapi nggak begitu enak, nggak ada rasa garamnya. Itu kan pakai rasa akhir bebek. Sih. Coba. Si Markus mau coba tempe. Ide porfa de pasos. Grande o pequeña? House. ¿Quieres comer de este o de este? Jadi kita makan tempe ini, teman-teman. Keringetan. Yang kayak salsa amarillo sama kangkung. Enggak ada. Kangkung no. Kayak bambu. Bambu? Enggak ada. Kita itu harus beli. Yang salsanya kuning. Amarilla, iya. Itu sama apa namanya? Sama santan. Itu enak. Ini udah matang. Ayo. Ini empuk itu. Kita kepanasan ini ya teman-teman, haus. Apa? Kayaknya 30 derajat. 30 derajat kayaknya.
30. ¿Qué más? ¿Está bueno o no? Sí, está rico. Casi sí. Ya te... ya tempe acabó. ¿Qué está macan tempe? Jadi habis. Tempenya sedikit, ah. Jadi enggak tahu ini. Mio, udah matang artinya. Enak. Tolong saya ambil sendok nasi yang putih itu. Agar kita akhirnya ini makan tempe habis, tinggal sedikit. Nasi sampai atas. Nasi sampai atas. Coba nasinya. Gak matang. Nasi. Dia mau coba ini. Tadi soalnya si Markus pergi ke empat tempat panas, jalan jauh ke sana kemari, jadi enggak ada. Ternyata kita diam di dapur ini kepanasan. Karena, kamu suka tempe? Enak. Enak. Entonces, ¿qué haremos ahora? Eso. ¿Qué? Lo que hemos dicho antes. Traemos comida a la playa. Y comprar pollo alas allí, en el país. Yo solo compro pollo alas de esto, ¿no? Así como anterior, ¿no? Ya, akhirnya. Akhirnya, teman-teman, kita rubah rencana ini. Cambiar plan. Bita? Tadi kita rencana mau ke pantai. Setelah makan. Tapi sekarang karena yang ada cuma nasi sama tempe, nggak ada waktu untuk masak yang lain. Jadi kita nanti beli ayam panggangnya di dekat stasiun kereta api. Habis itu, kayaknya kita harus bawa makanan ke sana. Awas ya Bintang, panas. Kalau udah matang, taruh sini bisa. Tunggu. Nah ini ya teman-teman, si Bintang lagi lagi taruh tempenya itu sedikit gosong, puter yang itu sayang. Tuh, astaga minyaknya habis, tapi udah kita nggak tumpah minyak lagi. Pongan aceite para que quede más dorado. No, porque ahí está, si no tiramos aceite. No. Ah. El aceite que queda. Sí. Aku pikir si Markus bilang tambah apa minyak mahal. Tuh si Bintang goreng tempe jadinya ini. Mereka udah pakai celana ke pantai ini, untuk ke pantai tuh. Itu kurang ya, nanti nggak enak. Bener. Udah nggak, yang itu nggak apa-apa. Yang tadi. Ini taruh di sini an. Nah jangan gitu, lepas. Kalau diputar-putar nanti jatuh minyak itu. Biarkan sampai dia gosong. Udah biarkan sampai dia matang sendiri, jangan diputer-puter. Nanti minyaknya kena kaki, tangan. Ya akhirnya nggak jadilah kita makan di rumah teman-teman. Jadi ini nanti kita bawa ke pantai akhirnya. Ya beginilah teman-teman, akhirnya kita nggak jadi makan di rumah. Kita cukupkan video aja sampai di sini ya. Si Bintang lagi nunggu yang 3 tempe.
Oke, teman-teman, akhirnya kita cukupkan dulu video sampai di sini. Ini sambil nunggu tempenya tiga lagi ini. Mungkin gosong. Gua lihat. Udah. Puter, balik. Puter. Ah, lagi satu kali terus udah. Oke, teman-teman, kita cukupkan dulu video kita sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau suka videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di lain video. Nah. Oh, nanti kalau kita sempat, kita bikin video di pantai ya, makan di sana. Kalau enggak, ya gimana ya? Dadah. Nah. Kepala. Ae. Ae. Aquí la va.